setelah dikembangkan, dia melakukan pencurian kotak amal di wilayah Kragan sebanyak 6 kali. Setelah dikembangkan juga 6 kali, sementara ini anggota ekstra untuk mencari BB kotak amal yang sudah diambil, kemudian dibuang. Sementara ini tersangka di keler bersama anggota untuk mencari BB yang sudah ditanam di tanah. Baru kita dalami apakah modusnya itu jualan pentol. Memang faktanya dia jualan pentol bersama rekan-rekan yang lain yang kos di sekitar situ. Nah, kemudian dia sambil berjualan di depan masjid, mau depan musola, dia sambil melihat situasi dan kondisi masjid atau musola tersebut. Kemudian malamnya jam 1:30 dia melakukan pencurian terhadap kotak amal di musola ataupun masjid.